Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dimanapun Anda berada. Saya sore ini mau jalan-jalan sama teman-teman, mau review apa kasino di atas laut ya guys. Dan sebelum sampai ke sana, saya mau beli minuman terlebih dahulu untuk bekal ya. Minumannya banyak banget guys. Mau beli yang mana ya? Sampean apa Bu? Saya mau jus aja. Jus apa sih tak ngomong? Jus. Apokat ada enggak sayang? Apokat enggak ada. Terus? Iki yang ini. Oke lah jeruk loh. Jeruk ya. Iya, oke. Makasih. Itu aja udah. Yo wis. Go. Sini apa? Winter melon. Bos kita Hana Pelangi. Enggak ada orang lah. Apa? Bos kita Hana Pelangi. Boso. Pote siji. Cah. Jane anu ae apa iki? Iki ya lo susu ora kotakan. Kotakan? Tapi wis ana iki. Ora usah wis. Karep juga enak juga. Saya lagi sih nek kabeh. Oh, nek kabeh. Emang mau beli apa lagi yuk? Eh, lu langsung ke sana aja, lu itu juga ada kasirnya di sana kok. Sana kan ada kasir. Ayo langsung ke sana aja yuk. Los. Oh, ambil yacin, yacin sama $2. Oke. Beli yacin, guys. Tusuk gigi $2. Beli apa lagi, yuk? Di sini banyak barang, guys. Tinggal pilih apa aja ada. Ini manisan. Ini ada santan. Dan ini ada kuah. Ini kuah sapi ya. Kuah tulang sapi. Ini kuah ayam. Ini ada jagung yang bisa dikuah sama telur. Nah, di sini ya ada ayam. Iso. Kok ayam apa? Lah iki kan pesan ayam. Iya. Iki 85 lus. Di siji. 83 ku sik. 99. 99 sing ayam tok. Iki lho iki. Nah, di sini ada masakan yang sudah jadi juga, guys ya. Dan enggak begitu mahal ya. Nah, ayam satu $99. Nah, ini satu loh. Ya siapa yang mau beli di sini ada guys. Tempatnya di sebelah jembatan Hongkaisi itu. Di situ. Sini juga masakan yang sudah diip-iip gitu. Ada ayam, daging sapi, ada ceker. Ya dipisahin yang ini itu yang babi ya. Yang sebelahnya ini yang sapi, jadi dipisahkan guys, ada ayam sama sapi dipisahkan. Dan ini juga ada ini daging sapi yang kecil-kecil itu. Dan di sini ada jagung, ada ketela, ada apa ini waloh, ini ada waloh kuning, ini waloh hijau itu. Oh, banyak banget. Ayo buruan yang mau belanja di sekitar sini banyak banget. Namanya supermarketnya banyak. Kalau buka. Panjang. Anggo MP. Panjang muisi dia tak tahu.
malah menelpon. Bayar pakai MP, guys. Ayah lemot. Ada paketannya enggak? Kalau enggak ada paketannya enggak mau lemot. Bisa. Sebentar. Nah, oke. Okay. Oke. 55, guys. Okay. Ayo lanjut jalan. Aduh. Begini enak. Menyeberang jalan. Cetit. Gelap-gelapan, guys. Gelap-gelapan jadinya seperti di kamar. Mati lampu. Aduh gelapnya. Gelap-gelapan jadinya seperti di rumah. Nah, itu banyak. Malam Minggu bersama Hana Karisma sama Yumila. Setahun Hana Karisa. Satu tahun sekali belum tentu bisa bersama mereka, guys. 10 tahun itu siap. Padahal kitanya itu dekat, tapi enggak ada waktu untuk bersama. Nana Mila. Naik tangga, guys. Apa Yumila pernah ngajen main aku? Enggak pernah dia. Jadi enggak pernah kesini. Ini adalah daerah Paijika bagian timur, guys. Jadi bagian barat, jadi aku enggak tahu. Reti, ini barat. Kalau kita sholat kan menghadap ke sana, sayang. Jadi aku tahu ini adalah Paijika sebelah barat. Nunggu lift. Nah, udah sampai. Silahkan keluar yang dari dalam, yang dari luar masuk. Oke, panjat yang lantai satu. Ada orang, sayang. Oke. Kunci le. Oke, kita keluar. Nenek Milo. Nah, ini saya di atas jembatan, ya guys ya. Kita lanjut. Dapat gebetan, guys, tapi sudah tua ini. Kita turun dari lift. Tanyol, nak. Kalau sentingin oke, city envelope. Terima kasih.
bawah, jangan naik ke atas. Kalau naik itu ke atas, kalau turun ke bawah. Aku tunggu yuk, aku tunggu yuk nih kau. Nah, setelah itu kita jalan ke sana, ya. Di sini banyak tempat berolahraga ya guys. Nah, ini meskipun malam tapi masih banyak pada olahraga. Nah, ini di laut ya. Gelap, tapi gelapnya gelap bagus gitu. Suasananya tenang. Nah, banyak kapal. Di sini banyak kapal. Nah, sekarang kita menikmati makan malam di tepi laut guys ya, seperti biasa tepi laut Paicike. Kita malam mingguan ceritanya, malam minggu, malam yang ku tunggu-tunggu. Nah, ayo lagi. Nah, terus. Sudah tidur. Terus yuk. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Amin. Selalu layak. Layar sudah mandek semua. Iya, enggak ada muatan. Suara mobil berkeliaran di tengah jalan. Ada suaraku seindah merdu. Oh, renyah enggak belas. Ayo mangan, Mak. Sing nyoting ben nyoting, penting mangan, ra mangan semaput. Iya, iya, iya. Murah. Sayurannya dibuka. Aku gak bisa mulut, gak bisa nyendok, bisanya mencupit dan menjiwit. Di sana mencupit dan menjiwit. Orang-orang senengnya pada mulut, pada nyendok, tapi saya kok gak bisa mulut, gak bisa nyendok. Nyokrop. Ini kerupuk Filipina. Mana Filipina, Mak? Ceko. Ceko se Filipina. Filipina de. Hey. Weh, kok gak ada angin belas perasaan ya? Iya, gak ada angin sentimen sama saya. Sorry, saya sangat gerah. Sangat gerah. Lu ngecungin aku mah yang kelihatan mah ngapi yo. Iya. Bukannya saya tampil seksi? Badan saya yang susah, tidak ada sambel. Makan ya guys, bersama-sama. Ada sampah. Kita nanti. Gak apa sih yuk? Tidak ada sampah, cepetan. Ini sambal ya. Di. Ini tuh lombok tak. Pulang. Ini lombok cili ya, lombok deh. Bocor. Yes. Kalian. Ini saya aku nih. Gue ini sedihnya orang makan kok. Iya, sedihnya nyekel mik. Maknya sedihnya nyekel mik, aku sedihnya ngamuk. Ngamuk-ngamuk bahagia. Ini ngonok kare nih, kare ayam. Masa susu kok. Tapi enak deh tangannya. Kayak tangannya masak enak. Oh, enaknya kuancap lah. Sebenarnya lagi, tapi kok dia daging sapi, daging pedes, dan api-api. Roh. Bukan jap.
Tapi ya naik sore, sore ya podo ayo. Nek aku dadi mbokku gak ngimu babu cuku iki ya wis. Yo, goblok kok ya. Matang aku dengan belanja semukan, dengan manis tutup sak bulan. Ainun gue gak tau masak ah. Nek esok kan tukung ini ki. Nah, ini sih untuk mancikan dah yuk. Apa? Ainun sih untuk mancikan dah. Tidak. Ini tanggal tangan lah. Tidak ya, lolos masuk imigrasi, masuk dua ya. Ya, no, ditanggung majikan ya, no. Karantina. Aku sekolahnya cukup mek lurus, tapi aku lihat situ orang sampai telur. Rantai, asli rantai. Ya, paling rantai. Terus lu agak lek bilang dinaungnya terus iku lockdown nah. Oh, iki mang berarti dek iki mang par lekor iki sak segone. Lah iya emang. Kakek milih apa pendir ana telu ki sak segone. Nek enek sope ambek sop barang ya gratis. Tapi sope gombyang-gombyang. Aku ngene. Tak kek dhuwit swidak pun yo lho kok dek ngomong babale 49 sing situ kreseke. Aku batin bu, kok akeh men? Kok titik aku jelek kelar metung kok tak eling-eling ya Pak Likur cah kok sak segone. Sayure kurang nggih, kuwi apa ki? Ini sayur sing ngisor yuk. Oh iya. Sayur. Lah jawaku mang kan ikine loro, tak pikir sayure tok terus segone loro ngono mah. Anune ikane yo entak. Ikane entak deh. Si bumbu kare ya. Wah, mangan dapat luwe enak. Luwe ya. Mang roti ku mang tok. Iya bareng esok mang. Lo. Anu yuk, lah lepak no. Aku tak kandel. Berarti lah aku sana kerasa kini gua kecik. Tidak rantai, tidak nol bang. Tidak nol. Barak kontar. Leh tukaran orang dan apa sih kok? Jadi balik tetap hilang kok ya? Tetap hilang. Hilang balik. Hilang balik. Tapi sadar dulu ya. Boleh. Apa? Cuma ngomong apa aku? Ini sayang. Kenal lah, jelas lah, kesel-kesel tenan kok. Iya lah, kesel-kesel tenan kok apa di tilep. Ya mau lah kita aneh. Dulu dapat 5 pancer ya, 5. Ini gak paling gemilang. Banyak dosa adiku, adidang, adiguno. Aku raison gak baik. Itu saya aneh. Ini apa sih, ayam kaki ayam guys. Tapi aku gak bisa buat ini. Bisa, cuka tak mah. Bawang cuka ini mah. Cuka tak? Bawang cuka. Bawang cuka. Bawang cuka. Punya wijen. Tapi kira juga ini. Pedik tuh. Seger berkol kulkas. Anu ini entah ya? Pare. Pare ini entah? Pare. Enggak. Gila. Pare. Pare. Ini sayuran. Pare ya. Pare ini masih tok mang ya. Enak ya pare ini. Pak lekor ana telu. Cukup sekian dulu ya guys video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasinya biar selalu tahu Bu Win update video untuk yang selanjutnya. Oke? Okay? Bye bye. Bye bye yuk. Bye bye. Bye bye. Bye bye Lus. Bye bye. Oke, kita lanjut jalan-jalan pulang. Oke, see you tomorrow.